September ceria. Apa kabar untuk para subscriber Parmotor, para anak rantau Indonesia, dan juga para sahabat-sahabat Parmotor, dan juga jual beli Kawasaki Ninja seluruh wilayah Jawa Timur dan Indonesia semua, baik dari Yamaha, dari Honda, Suzuki. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, tetap semangat, dan juga tetap berusaha. Namanya orang hidup kan kalau nggak berusaha itu ya gimana ya, kurang masuk akal. Jadi kita hidup tetap berusaha, dan di pekerjaan masing-masing gimana cara mengerjakan itu pribadi sendiri-sendiri. Ini sore ini Farhan Motor rencananya itu kedatangan customer yang mau jual ini motor, yang dulunya dari sini, dari Farhan Motor, sudah sekitar 3-2 tahunan lah, 3 tahun kalau nggak salah. Ini Kawasaki Ninja SS, warnanya hijau metalik, tahunnya 2014, nopolnya W Sidoarjo. Nah, ini motor yang pasti kondisi selama 3 tahun masih kayak gini, berarti pemakaiannya nggak terlalu itu, nggak terlalu ekstrim. Jadi pemakaian cuma minimal lah, kalau butuh ya dipakai. Jadi ini yang bawa sini itu salah satu saudaranya yang ada di sini, di kompleks ini. Dia itu penjual nasi goreng Jawa yang rasanya mantap pokoknya ini. Ini kita kenalan dulu dengan Mas Dah. Mas, ini. Nah, ini Mas Partini. Selamat sore, Mas. Ah, iya, sore. Mas Partini yang manis, yang punya Lamongan ini, Bro, ya. Iya, Mas. Apa kabar? Baik, Mas. Baik ya. Iya, alhamdulillah. Ada ke sana, Mas. Jadi biar manisnya sampean kelihatan, ya. Manisnya biar kelihatan, biar apa itu lebih fresh gitu, Mas, ya. Ya, Mas. Ini punya saudara sampean yang dulu ambil di sini, Mas, ya? Betul, Mas. Betul. Oh iya, sampean disuruh jual, jualkan, jadi direkomendasikan ke sini, ya? Iya. Mas, kok dijual ini kenapa, Mas? Alasannya itu apa? Bekas nabrak atau ada problem atau gimana, Mas? Enggak, Mas. Masalahnya karena faktor ekonomi, Mas. Oh, ada faktor ekonomi, faktor ada keperluan pribadi lah, ya. Jadi ada keperluan pribadi. Sebetulnya sih eman, Mas. Masih jual. Eman, bilangnya iya. Gitu ya. Iya. Oh. Tapi gitu. Ya gimana lagi keadaan, Mas? Keadaan ya. Jadi kita itu harus menerima keadaan, ya. Jadi kita harus mengikuti alur, nah, diikuti terus alurnya. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki bisa beli di sini lagi. Oh gitu. Ya, ya Mas. Terus untuk harga ambil pribadi di Farhan Motor itu menurut sampean itu gimana, Mas? Harga ambil lagi ke sini? Harga jualnya, Mas? Iya harga ya. Harga ambil Farhan Motor kembali, oh, ini ya. Loh. Sangat tergolong. Tinggi, Mas. Oh sangat tinggi. Sebelum ya terus terang aja, Mas. Ya. Sebelumnya kan udah saya kelilingkan kan, ya. Sekitar area Gresik Surabaya. Lah kok ternyata harganya masih di bawah Farhan Motor. Gitu. Oh gitu. Akhirnya saya rembukan sama saudara, ya terpaksa saya balikkan ke sini lagi. Balik kandang. Iya. Ya. Aduh, balik kandang ini, Bro, ya. Iya. Yang dulunya dari Farhan Motor hampir 3 tahun, Mas, ya. Iya, dan juga dijual ini karena ada keperluan pribadi, ya, Mas. Iya. Bukan karena ada kerusakan atau trouble gitu, ya. Iya, Mas. Terus sampean rasakan dulu kan nggak ada video-video kayak gini, Mas, ya. Untuk pelayanan sendiri di Farhan Motor itu gimana, Mas? Pelayanan ke konsumen kayak kesampaian gitu. Terus terang ya, Mas, kalau pelayanan kalau di Farhan Motor itu sangat memuaskan. Iya. Ya. Sangat ramah. Dan ini sekedar saran ya, Mas. Yeah. Kalau bisa itu sering-sering dibuat konten biar masyarakat itu tahu kalau Farhan Motor itu istilahnya pelayanannya itu memuaskan. Gitu ya. Iya. Oh. Saran sampean ya, Mas. Iya. Punya saran pribadi. Iya, terus gitu, apalagi saran nih, Mas, barangkali ada. Gini, Mas, ya untuk masalah kayak apa ya? Marketing, istilahnya marketing. Orang yang kayak orang yang sepuh itu kan nggak tahu, Mas. Iya. Kalau bisa itu sering-sering iya dipublikasikan lah. Oh, dipublikasikan. Iya. Sering-sering update. Sering update. Barang masuk, barang terjual gitu, Mas, iya, ya. Barang ready. Di sini tuh benar-benar memuaskan, Mas. Oh, gitu ya. Iya.
Terus yeah. apa ada ya saran yang buat menarik apa netizen atau gimana? Saran kalau bisa kasih surprise Mas. Surprise apa Mas? Giveaway Mas. Oh. Biar para subscribe ini sering-sering iya. Oh gitu. Giveaway ya. Yeah, giveaway. Oh giveaway gitu sering-sering. Oh yeah. Ya kalau bisa Mas ya. Kan mudah-mudahan. Semangat, iya. Iya. Ya pasti ada besok-besok pasti ada yeah. giveaway dari Farhan Motor itu. Syukur saya yang dapat. Iya Mas enggak apa-apa. Tapi untuk giveaway itu wajib itu harus subscribe Mas ya. Oh, iya. Harus subscribe dulu pasti. Baru nanti itu kalau ya, iya, menang undian itu harus wajib Mas nanti kasih alamat gitu biar saya iya. Sama FB-nya apa gitu ya. Iya, iya. Nanti kita tebak-tebakan di daerah motor aja Mas, entah dari nopolnya apa atau kilometernya berapa, kurang tahu Mas ya. Namanya giveaway ini cuma sekedar hiburan aja Mas ya. Nanti kalau tak kasih apa kayak apa variasi gitu kurang masuk Mas ya. Soalnya apa masih belum ada di sini, belum ada toko-toko variasi khusus Kawasaki Mas. Kalau ada sih enggak apa-apa ya. Soalnya di sini kan masih repot banget ngurusin konsumen dan juga banyak pekerjaan yang masih menumpuk Mas ya. Jadi kita simpel aja nanti kita kasih apa itu uang atau gimana gitu Mas, nilainya berapa gitu nanti kita tebak gambar gitu Mas ya. Mudah-mudahan Mas ya, ini sudah direncanakan Mas ya. Iya, mudah-mudahan iya. bisa bulan-bulan amin, depan amin. Atau gimana ya. Terus sampean sendiri udah subscribe apa belum? Oh sudah Mas. Oh sudah. 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 Waduh, mudah-mudahan. Pokoknya anak-anak Lamongan tak suruh subscribe jenengan. Oh gitu. Oh jenengan gitu. Iya, sampean asli Lamongan Mas asli ya. Asli Lamongan Mas. Tapi udah menetap di pojok ini, iya. di pojok Ulaan. Ini yang punya. Yang punya apa itu nasi goreng Jawa, nasi goreng Jawa Ulaan itu yang Jawa itu ya, pojokan nggak ada lagi nih, Mas Parti ini orangnya yang manis, ramah, wah pokoknya mantap. Kalau sampean bisa apa itu pesen dulu bisa, nanti tinggal telepon aja, nanti digorengin dulu Mas ya. Iya, bisa lewat Gojek dan bisa, kira. Bisa. Apa bisa dikasih itu Bang? Nomor teleponnya atau gimana? Oh, gampang nanti. Gampang bisa, ya? Ya? Oh iya. Oh gitu ya. FB ini apa Mas Amen? Remote MRC Raider Pantura. Waduh. Apa-apa Mas? Remote MRC Raider Pantura. Insya Allah dari teman-teman klub komunitas saya, insya Allah banyak yang lihat Mas. Oh gitu ya. Iya. Wah, iya mantap Mas ya. Mudah-mudahan usahanya lancar Mas ya. Amin, amin. Iya, iya. Mas, apa bisa disapa untuk teman sampean, saudara sampean, bahkan anak rantau Indonesia iya. yang mau cari Kawasaki Ninja bisa direkomendasikan ke Farhan Motor. Monggo disapa. Halo teman-teman Senusantara. Saya kebetulan customer dari Farhan Motor. Kalau jenengan ada keniatan cari motor Ninja baik 2 tak ya 4 tak, Farhan Motor ini tempatnya. Karena terpercaya dan kualitas barangnya terjamin. Harga juga menyesuaikan barang. Wah, mantap. Buat teman-teman saya pribadi yang ada di komunitas MRC, kalau ingin cari motor Ninja, sini tempatnya Farhan Motor. Iya. Dan anak-anak Lamongan, insya Allah tak sarankan kalau cari motor Ninja, di sini tempatnya juga Farhan Motor. Iya. Karena pelayanan oke. Mantap. Harga bersahabat. Harga bersahabat, bisa bersaing dan bisa kualitas bersaing. Terjamin. Terjamin. Bergaransi, Mas. Oh, pasti. Mantap. Iya, bergaransi. Berapa tahun, Mas? Berapa bulan, Mas? Ya 1 2 3 bulan terserahlah. Makin mantap iya. bergaransi. Tergantung bulan, Bro. Nah, tergantung konsumennya. Nanti kita bisa bicarakan secara apa pribadi, Mas pribadi, ya. Iya. Kalau ada niat ya. Gitu ya. Ini Farhan Motor ini emang di sini tuh pusat motor sport Kawasaki Ninja terlengkap dan berkualitas Mas ya. Beralamat kan di Jawa Timur Gresik, Menganti Jalan Domas RT 2 ya. Iya iya iya. Ya Mas ini kayaknya ini udah cukup. Ini cuma video pembelian Farhan Motor mengenai ini Kawasaki Ninja ini punya saudara sampean. Soalnya kenapa kok dibuat kayak gini? Biar itu Mas ya, dulur-dulur Farhan Motor yang ada di luar Jawa Timur, luar pulau, bahkan luar Indonesia, alhamdulillah sudah percaya sepenuhnya sama Farhan Motor Mas. Istimewa. Karena apa? Karena ini Mas, dia itu sudah tahu, sudah lihat gimana kinerja Farhan Motor, kualitas Farhan Motor, jadi tak buat kayak gini. Jadi di sini tuh nggak ada istilah unsur tipu menipu Mas ya. Jadi kayak ada video pembelian, video penjualan, review barang baru, ter DP selalu update Mas. Jadi untuk turun-turun biar semangat
biar percaya sepenuhnya sama Farhan Motor. Betul, ya. Betul, betul. Ya, kayaknya udah cukup Mas, sekian tak beli ya. Motore, salam saya, ke saudara. Terima kasih banyak ya, Mas. Iya, ya, semoga uangnya bermanfaat dan barokah. Ya. Ya udah sekian untuk video kali ini, Bro, ya, video pembelian Farhan Motor. Ini motor yang dulunya dari Farhan Motor. Udah 3 tahun, untuk harga ambil juga masih bagus, dan juga motor ya masih 85% lah kategori, dibilang capek ya nggak capek ya wajar ini pemakaian, tapi kondisi masih normal semua ya. Jadi di sini tuh nggak pandang jual beli motor saja Mas, tapi mengutamakan tali silaturahmi Mas ya. Jadi kayak gini tuh bukan kok dari Farhan Motor dulu 3 tahun sekarang dimurah-murah nggak gitu Mas. Jadi kita itu tahu gimana. Jadi kita itu kan mengutamakan tali silaturahmi itu Mas, karena silaturahmi sangat kuat, sangat itu Mas ya, membantu untuk kita-kita dan juga bisa banyak rezeki, banyak saudara itu banyak rezeki Mas ya. Ya udah, selamat sore, selamat beraktivitas bagi yang lagi aktivitas. Sekian dari Farhan Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Show me the light to lead the way.